بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون جعلنا الله وإياكم من المتقين آمين يا رب العالمين سجنا para hadirin pecinta pengagum pelestari warisan Nabi مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم calon calon surga Untuk ibu-ibu akhwat calon-calon bidadari-bidadari Yang saya hormati keluarga besar Ibn Askar Hafizahumullah Dan segenap pengurus masjid Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Dan para jamaah Yang tahu manfaat majlisul ilim tetap, tetap duduk sampai jam 12 Ya salam Ya salam Ya salam dong bilang ya salam. Ini majlisul ilim ini barokahnya banyak. Orang kalau pengen duduk di majlisul ilim diistighfarkan para malaikat. Kata Nabi hatta hitan fil bahr. Ada riwayat hatal hitan fil ma Sampai ikan di air semua istighfar buat kita semua. Ya salam. Ada berapa ikan di laut Semuanya istighfar buat kita Makanya waktu ada satu orang datang ke seorang syekh Dia bilang kita lagi ada masalah Masalah apa? Ini, apa? ini apa ini? ini? ini jari Nanti belum buka puasa nih Belum makan nasi Ada orang ada masalah Masalah harta Kata seorang syekh ini Ihmil kitabaka Watrubil ilma ambil kitabmu cari ilmu. Nah, kenapa? Ya? Ternyata itu salah satu amalan yang menyebabkan luas rezeki kan istighfar. Dan orang yang sedang mencari ilmu Diistighfarkan para malaikat sampai ikan di laut tuh kan gitu. Makanya orang yang suka hadir majelis kayak begini nih rezekinya gampang nih, Insya Allah lagi mau dekat lebaran nih Salam. Kalau kita para hadirin kalau mentingin diri kita sendiri emang udah cukup kita sama rezeki. Tapi kan kita kepengen investasi kita banyak buat alam kubur. Jadi kalau rezeki kita luas bisa renov masjid, bisa senengin orang, bisa nyumbang orang nuntut ilmu. Insya Allah enaknya taraweh di sini begitu tuh korma dapat airnya nih jarang-jarang itu -jarang. apa apaan tuh gitu lain lagi kopi jahe nggak ada para hadirin saya tidak berlama-lama karena saya lihat ini antum ahli ibadah semua ini saya takut mengganggu ibadah antum saya ingin mengingatkan kepada diri saya, hadirin hadirat sekalian bahwa ada sesuatu yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita. Yaitu al-qalb. Yaitu al-qalbu, qalbu. Qalbu ini kalau mau diartikan apa ya? Qalbu itu. Kalau hati itu kan kabid ya. Ya eh Ustaz Abdullah ya. Kalau hati kan kabid ya. Kalau kolbu itu ya kolbu aja udah, nggak usah diterjemahin lah. Kayak as ya kita bilangnya sholat aja, nggak usah diterjemahin sama yang lain. Kolbu ya kolbu aja. Dinamakan kolbu in kolaba yang kolibu bolak balik. Nanti lagi seneng seneng, lagi sedih sedih, lagi cinta cinta, lagi benci benci itu kolop. Ya. Zaman dulu, banyak ulama sudah mengatakan bahwa tempat berpikir itu kolbu. Jadi, sepertinya kurang tepat kalau dibilang mikir ke kepala. Itu kayak, makanya orang sekarang disuruh mikir, nggak bisa-bisa karena ini bukan tempat berpikir. Kepala ini isinya otak. Otak itu hanya penyimpan data-data saja. Kayak Syekh kita ini tadi imam nih, banyak hafal Quran. Banyak hafal ayat Quran. Ah ini ada di sini. Simpen. Data-data di sini. Tapi ini nggak bisa buat mikir. Mikir itu pakai apa? Pakai kolbu. Makanya dari dulu orang mikir nggak bisa bisa mikir pakai gini. Ya salam. Dulu Imam Abdullah bin Abbas itu masuk masjid waktunya mau ngajar tafsir saya keluar sejenak nih mumpung ingat Imam Abdul bin Abbas radhiyallahu taala anhu antum kenal ya Imam Abdul bin Abbas kenal ya Ini takut ditanya .uarga. kenal di mana gitu Itu ceramah model dulu itu begitu Ya bilangnya kenal sahabat Nabi masa gini kenal Mau ngajar tafsir nggak bisa ngajar tuh hari nangis Kata muridnya kenapa imam? Saya tadi lupa yang masuk masjid kaki kanan apa kaki kiri gitu. Imam kan itu sunnah, nggak dosa. Bukan masalah nggak dosa, berarti waktu saya, saya masuk masjid tadi saya nggak inget sama Allah dan Rasulnya. Kalau saya ingat Allah dan Rasulnya, saya sadar dengan kaki apa saya masuk begitu. Nggak tahu di sini ingat semua tadi kaki apa? Ingat. Ya salam, ya salam. Intinya salam intinya Nanti kalau ceramah ya salam begitu. Gitu. Nanti kalau pulang ditanya apa isi ceramahnya? Ya, ya Beres kan? Asal jangan Jadi balik lagi, ini kolbu ini luar biasa. Illa man biqalbin Semuanya. Hilang. Yang dibawa kolb. Kolb ini kudu bersih. Karena kolb ini alat untuk berfikir. Berpikir baik tentang seseorang itu kan mainan kolab. Berpikir buruk juga mainan kolab. Dan kalbu ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala menilai hambanya. Al qalb. Inna Allah la yanzuru ila suarikum, Wala ila ajsamikum, walaikin yanzuru ila qulubikum. Wafi riwayah wa amalikum. Allah tidak melihat rupa-rupa kalian yang udah peot, yang masih muda, yang anak-anak nggak -anak diri, bukan itu penilaiannya. Dan tidak melihat bentuk jasad kalian, mau kulitnya warna apa, badannya gemuk, kurus, tidak menjadi penilaian Allah. Yang menjadi penilaian Allah adalah kalbu setiap hambanya. Semoga kalbu kita bersih, semua, Amin. Amin. Sebelum saya sampaikan tiga amalan yang bisa menerangkan kolbu insya Allah tiga amalan yang bisa menerangkan apa? Kalbu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan perumpamaan dulu. Wah, langsung keluar lontong. Kopi jahe mana? Jadi para hadirin, ini kalau keluar lontong begini ceramah panjang nih urusan. Ya salah. Jadi para hadirin rahimakumullah kalau misalnya saya minjem gelas dari rumah antum dikasih nggak? Dikasih nggak? Kasih aja. Ini perumpamaan ini, kasih aja ya. Si, okay. saya pakai gelas itu buat minum kopi, kopi jahe. Saya pakai buat minum kopi apa? Kopi jahe. Kemudian saya kembalikan gelas dalam keadaan kotor. Antum sebagai pemilik gelas, taruh tuh gelas di mana waktu dikembalikan masih kotor? Taruh di tempat yang biasanya di rak biasanya apa enggak? Enggak, taruh di mana dulu? Tempat cucian. Dicuci dulu. Sampai bersih, begitu bersih baru ditaruh di mana? di lemari gelas. Begitulah orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan kolbunya kotor akibat dosa. Kata Nabi, setiap dosa nempel titik hitam di kolbu. Makin banyak dosanya, makin titik hitam di kolbu. Bisa berkarat tuh kolbu. Kalabal. Rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita insya Allah Yang kedua saya pinjam gelas lagi Saya pakai buat minum Kopi jahe Kopi jahe lagi Ini supaya biar panitia ingat nih Ya salah Enggak ada masih ingat zaman dulu Taraweh dikasih kopi jahe itu tuh ada, 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 ada. ada nggak? besok malam pas anda enggak ada ya salam Jas kidding biar kagak ngantuk maksudnya. Kopi jahe ama asidah deh. Jadi para hadirin saya pakai buat kopi jahe lagi. Saya kembalikan kali ini gelas dalam keadaan Lo tadi kotor, sekarang saya kembalikan dalam keadaan mending bersih, pecah. Main lebak-lebak aja sih. Gimana nih? Kira-kira, ini gelas mau ditaruh mana nih? Tong sampah. Berapa lama ya? Sebulan? Setahun? Selama lamanya? Begitulah orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan syirik atau murtad keluar dari Islam, dia akan dibuang tuh selama lamanya ke neraka jahanam. Nah, seperti gelas yang pecah itu. Semoga Allah kuatkan iman Islam kita. Yang ketiga, saya pinjam gelas lagi. Saya pakai buat minum kopi jahe. kopi jahe. Kali ini saya kembalikan dalam keadaan ada kopinya. Ada kopinya. Tadi udah. Ini Mbak Be pintar juga. Ada kopinya. Yang kali ini saya kembalikan gelas dalam keadaan bersih, bersih. Kira-kira ditaruh di mana tuh gelas? langsung ditaruh kembali ke tempatnya lemarinya begitulah orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan bersih kullu maulud yuladu alal fitrah dia bersih hatinya dia kembali dia tauhid sama Allah nggak ada sombong nggak ada hasut sama orang ya Allah insya Allah semua hati kita bersih insya Allah maka langsung dimasukin ke surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Memang aslinya kita dari sono? Kalau orang yang ngaji kan lain jawabannya. Pak aslinya dari mana pak? Oh saya aslinya dari Cibadak, Sukabumi. Kalau bapak aslinya dari mana pak? Oh saya aslinya dari Sumatera Barat. Saya aslinya dari Makassar. Itu masih biasa itu jawabannya itu. Tapi kalau orang udah belajar tuh, bapak aslinya dari mana pak? Dari surga. Ya, emang kita keturunan Nabi Adam. Kita udah tinggal di sana dalam sulbunya, cuman turun ke dunia. Kita mau kembali lagi ke sana, mudik yang terbaik itu ke surganya Allah. Nggak usah balik-balik lagi kemari, capek lagi. Ntar, ya, insya Allah, semuanya masuk surga. Insya Allah. Amin. Para hadirin tiga hal yang bisa menerangkan kolbu. Ini kata ulama tiga hal setidaknya sekurang kurangnya banyak sih amal-amal baik semua. Tapi ini tiga hal yang fokus nih menerangkan kolbu. Yang pertama kiraatul Quran bit tadabur. Baca Al Quran dengan tadabur maknanya. Jadi bukan sekedar baca, tapi mau mengerti maknanya, menghayati, meresapi, mengamalkan, mendakwahkan. Ya yes, salam. Nah itu. Makanya waktu ada sahabat datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam wa kemudian minta wasiat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa Cara menghatamkan Al-Quran Namanya sahabat itu Abdullah ibn Amr Ibn al-As Radiyallahu ta'ala an Huma Bukan anhu aja An-Huma dong Karena Abdullahnya sahabat Amrnya sahabat Ikhra'il Quran Fi kulli syahrin Ini wasiat Nabi Muhammad Nabi Muhammad Antum kalau disebut nama Nabi Mesti Sarawat Saya mau sampaikan ya Ada hadis riwayat Ibnu Hibban Fisahihi Saya keluar dulu sejenak nih Karena ini kebanyakan orang kalau disebut nama Nabi Masih diem aja mulutnya Riwayat Ibnu Hibban fi ya Ada hadis riwayat apa Ibnu Hibban Fisahihi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah saw pernah naik mimbar tiba-tiba Rasulullah kayak mendengar sesuatu kemudian Nabi katakan Amin kemudian Nabi kayak mendengar lagi sesuatu Nabi katakan Amin Nabi mendengar Nabi katakan Amin begitu turun Nabi ditanya Tadi Amin tiga kali apa ya Rasulullah? Yang pertama malaikat Jibril Inna Jibrilah atani. Kata. Tadi malaikat Jibril datang padaku dan berkata man adraka Ramadhan, falam yughfar lahu famata an fa siapa yang masuk di bulan suci Ramadhan tidak dapat ampunan allah matinya masuk neraka jauh dari allah kul amin ya rasulullah fakultu amin kata nabi saya katakan amin bukan nabi nyumpahin karena ini perintah allah malaikat jibril kan enggak ada inisiatif sendiri dan yang nyuruh Nabi bilang amin Malaikat Jibril berarti yang nyuruh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Ini kalau bisa majelis jangan ada dua macam nih majelis nih Dengerin dulu tausiah ini kita ini Iya Mahmud Ia. Jadi sampai di mana tadi? Yang pertama begitu Yang kedua Kata Malaikat Jibril alaihi Ahlan wa sahlan Isma'u isma, isma <laughs> ya, salam. ya salam Yang kedua Kata Malaikat Jibril alaihi salatu wasalam Man adraka abawayhi, Au ahadahuma Falam yabirrahuma Famata Fadakhalan nar Fa'abadahullah Siapa yang dapetin dua orang tuanya waktu hidup atau salah satu dari dua orang tuanya dan dia nggak berbakti sama orang tuanya dia mati masuk neraka Dan dia dijauhkan sama Allah. Kul amin ya Rasulullah. Fakultu amin. Tati. Yang ketiga, man dokir ta'indahu, Falam yusalli alaik Famata fadahal al-nar, fakaballahu Allah. Disebut namamu di hadapannya, tapi dia tidak salawat kepadamu ya Rasulullah. Dia mati masuk neraka jauh sama Allah. Katakan amin ya Rasulullah. Amin. Dan Ibn Hibban mengatakan hadis ini sahih. Allahumma salli ala Muhammad Balik lagi ini kiraatul Quran bitadabbur Dulu ada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma Beliau diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu mesti otomatis lah ini Nabi, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mesti otomatis itu Muslim begitu Iqra'il Quran fi kulli syahrin Katanya Nabi SAW kalau bisa baca Al-Quran hatam setiap bulan eh, kayak gini nih, ini udah malam keberapa nih? Ini malam keberapa nih? Kok lain-lain nih? Hah? Kok lain-lain? Kenapa sih? Hah? Berarti sekarang kita minimal udah 9 juz Minimal nih, udah 9 apa? 9 juz Ada yang masih setengah juz? Ada yang masih baru Al-Fatihah baru mulai? Belum? <tik> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iqra'il Qur'an fi kulli syahr, hatamin setiap bulan. Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala ya Rasulullah, saya kuat, saya mampu untuk lebih dari itu. Maka Nabi SAW menyatakan, Fakrahu fi isrin laila. Hatamin 20, 20 malam sekali Ya Rasulullah saya mampu lebih dari itu Maka Nabi SAW katakan Faqrahu fi sab'in Wala tazid ala dhalik Hatamin tujuh hari sekali Maksudnya satu pekan sekali Jangan, jangan lebih Maksudnya supaya bitadabur Rawahu Muslim hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ini karena untuk umum. Tapi ada kehususan beberapa orang yang memang dia bisa lebih dari tujuh hari dan itu Allah karuniakan kepada mereka. Tapi ini pada umumnya hadis ini bisa buat am buat umum. Ya salam. Dan ini juga dikeluarkan hadis ini oleh Al Imamul Bukhari. Jadi para hadirin kiraatul Quran bit tadabbur baca Al-Qur'an dengan apa? Dengan maknanya. Insyaallah mudah-mudahan nih bisa nerangin hati. Ya salam. Apalagi di Ramadan Rikul harfin minal Quran hasana wal hasanatu bi asri amthaliha la aqulu alif lam mim harf wahid bal alif harf wa lam harf wa mim harf atau kama Nabi sallallahu alaihi wasallam Setiap satu huruf Quran mengandung satu sampai sepuluh kebaikan. Kata Nabi, aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu lam satu mim satu. Jadi ngucapin satu huruf bernilai sepuluh kebaikan. Saya pernah dengerin ceramah Syekh dari Timur Tengah. Syekh dari Timur Tengah, saya lupa namanya. Dia bilang begini, coba bayangkan gimana kalau sekiranya satu huruf yang kau baca itu dikasih kau sepuluh dolar. Dia bilang begitu, kira-kira gimana? -kira Tutup toko udah. 10 dolar berhenti kerja kali ya? Hah? gimana tuh? Kalau satu huruf dikasih 10 dolar. Hey, eh, Pak, gimana ini? Jawab dong. Ya, Ente kayak lemes <tuk> 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 ah. Yeah. Lah ini pemberian Allah 10 kebaikan pastinya lebih dari 10 dolar. Bayangkan kalau kita itu mengimani kebaikan dari Allah Subhanahu dan apalagi Ramadan, setiap amal dikali lipatkan jadi 70 kali. Berarti satu huruf Quran yang kita baca di Ramadan bernilai 700 kebaikan. Nah, itu aja dah. Kalau surah Al-Kautsar aja itu, surat Al-Kautsar itu. Inna a'tainakal kautsar sampai habis itu. Itu bisa 500 kebaikan kalau dihitung 10 per huruf. Itu surat paling pendek di Quran. Apalagi antum baca Al-Baqarah, Ali Imran, ya salam. Insya Allah mulai sekarang kita tambah semangat baca Qurannya, Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan untuk semangat ikraul Quran kata Nabi, fa innahu yati yom al syafi'an li ashab. Baca Quran nanti Quran jadi pemberi syafaat buat sahabatnya di yom al kiamah. Tahu enggak maksudnya kata ulama cara Quran memberi syafaat dia akan mohon-mohon kepada Allah sampai ente bisa masuk surga, jangan sampai ke azab. Bukan Qurannya, amal Quran yang ente baca itu. Jadi mohon-mohon nanti sama Allah di Dan ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Saya juga pernah dengar itu ceramah, saya, 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 saya nggak apal hadisnya. Dia ngucapin hadis itu. Kalau yang orang yang sugluhu fil Quran, yang sibuknya sama Quran di dunia, nanti di akhirat dia di majelis khusus di surganya Allah dihususin sama Allah dan Allah akan membukakan sama dia rahasia-rahasia Al-Quran yang belum terungkap waktu di dunia langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala nah itu ya salam nah, ini kita sibuk ada orang usia 40-50 masih main game ada gak sisi orang ini mana dia tuh udah pulang kali ya. ya salam ya salam Yang kedua eh, ya. yang kedua. Aktsiru min zikrillah. Perbanyak-banyaklah kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tadma'innul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah jiwa tenang. Dulu ada ungkapan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah keempat Setelah Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman radhiyallahu ta'ala anhum Sayyiduna Ali bilang begini Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan besi Besi saat itu merasa kuat Kata besi, sayalah makhluk Allah yang terkuat Akhirnya Allah ciptakan setelah itu api Ternyata besi kalah dengan api maka api di saat itu mengatakan sayalah makhluk Allah yang terkuat begitu api merasa kuat Allah ciptakan air kau udah tahu Allah ciptakan apa air padamlah api itu dengan air maka air merasa menjadi makhluk Allah terkuat begitu air menjadi terkuat maka Allah ciptakan nah, salah awan maka, ketika awan itu bisa membekukan air di atas, maka jadilah awan merasa yang terkuat melebihi air dan merasa paling tinggi. Ketika awan merasa kuat, Allah ciptakan angin, lemahlah si awan dengan angin. Angin merasa kuat, kemudian Allah ciptakan gunung yang kokoh. Tidak bisa angin merobohkannya tanpa seizin Allah maka gunung itu merasa kuat. Begitu gunung merasa kuat, Allah ciptakan antum ini, manusia. Akhirnya gunung kalahnya sama manusia. Ada yang sampai jadi kawah tuh gunung. Ada enggak? Gunung sampai jadi apa? Jadi, jadi kawah. Sampai digundulin, sampai habis. Kalahnya sama manusia. Begitu manusia merasa kuat, Allah kalahkan manusia itu dengan apa? Dengan annaum, dengan tidur katanya. Kata Sayyidina Ali. Dengan tidur kalahnya manusia. Orang sekuat-kuatnya, sesakti-saktinya orang, kalau tidur udah beres dia. Benar gak? Begitu tidur merasa kuat, Allah ciptakan alham, kesedihan, stres, ngalahin tidur itu orang kalau lagi mau ngadepin masalah berat tidur nggak bisa itu jadi bersyukurlah antum bisa tidur ini puasa banyak tidur ya eh? Masya Allah luar biasa pantasan paling kuat Hah? ya salam ada orang niat saya niat tidur buat jauh dari maksiat gitu biar dapat pahala yang penting jangan lalai ibadahnya ya enggak Begitu tidur merasa kuat, Allah ganti dengan alham. Alham merasa kuat. Saya bisa ngalahkan tidur. Nggak bisa tidur itu ya, kalau ada alham. Kesedihan yang sangat. Kesedihan itu letaknya di mana? Letaknya di kolbu. Di sini, kolbu. Dan sedih itu hanya bisa dikalahkan dengan zikrullah. Jadi kesimpulannya dari cerita besi tadi ini, besi ke api, ke air, ke awan, ke angin, ke gunung, ke manusia, ke tidur, ke ham. Ujung-ujung yang paling kuat adalah apa? Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenal sama Nabi Musa kan? Ya? Nabi Musa kenal ya? Nabi Musa. Ya Allah. Ini udah kalau orang muda membubar begini nih. Nabi Musa. Ane dicera ane tugas ceramahnya setahun sekali di sini kalau Ramadan tugas ceramah saya di sini setahun sekali. Kalau Ramadan, paham ya? Paham gak? Yang Jumatan lain, ini yang Ramadan nih, setahun sekali. Makanya dikodok nih sampai jam berapa nih? Ini udah, udah beres, udah. jangan malam-malam. Ya gak? Nabi Musa bawa keluar Bani Israel 600 ribu orang. Al Imam Abdullah bin Abbas mengatakan dikejar sama Firaun, fa'atba'uhum musyriqin. Fir'aun mengejar mereka. Musyriqin. Apa arti musyriqin? Apa arti? Waktu, waktu pagi. Lain kalau musyrik yang orang berbuat syirik sama Allah. Pakai kaf. Musyriqin. Orang-orang berbuat syirik sama Allah. Kalau musyriqin pakai kaf. Artinya waktu pagi. Tuh bahasa Arab tuh. Kaf sama kaf lain arti. Akhirnya dikejar sama Fir'aun. Fir'aun bawa berapa pasukan? Sejuta enam ratus ribu orang. Antum buka kitab namanya Qasasul Ambiya bin Kathir. Ada, ada. Tanan tebing kiri, tebing depan laut. Bingung. Bani Israel, inna Ya Musa, inna Kita kekejar sama Fir'aun. Jawaban orang yang lagi ingat Allah beda. Gak bisa Fir'aun mengejar kita. Kok bisa? Pakai apa Inna ma'iyya Rabbi. Sesungguhnya bersama aku Tuhanku Allah. Allah saya din Allah pasti memberikan petunjuk padaku begitu nanti ini bini nih ini gimana nih mau lebaran nih belum ada duit tenang aja ntar dikit lagi datang ya mana dia ada Allah gitu jangan jadi suami yang iya deh gimana udah maafin deh ini tahun kakak ya hasilnya gimana selama ini dengar tausiah Tenang ada Allah. Ayo ntar malam kita bangun, kita nangis sama Allah minta rezeki. Pasti Allah kasih. Begitu. Ya salam ente. Ya, salam. Anak mau sekolah. Wah, ngomong kagak ada duit lagi. Udah deh nggak usah nggak usah gak usah gak usah, gak usah belajar nak. Udah nggak ada duit bapak begini. begini Ya. Payah bapaknya dah. Iya masalah nih. Ada Allah. Begitu. Orang ente curhat apapun sama ente, jawabannya cuma itu. Anda sering orang curhat nih gitu. Lama dia ceritain curhatannya dia. Kali ada 15 menit, 20 menit. Ujung-ujung jawabannya begini. Ah, kan ada Allah. Udah eh, kelar. Cuma kelar itu doang. Dia lagi lupa aja. Inti musibah tuh cuma satu, nggak ada dua. Musibah tuh cuma satu. Lupa Allah. Udah selesai. Benar nih kasih itu. Mau yang lagi sakit kayak yang mau lagi susah, susah beda loh sama susah. nanti biar paham ini. Susah biasa kalau susah gimana? mau lagi susah kek, mau lagi gak ada duit itu cuma satu masalah kalau lupa Allah, kalau gak lagi ingat Allah hatta lagi gak ada duit, dia masih bisa tenang hatta lagi sakit, dia masih bisa tenang cuman lupa Allah musibah itu ya salam bilang, ya salam itu. yang kedua banyak zikir sama Allah, amin ya Rabbal alamin terutama itu tuh, di Ramadan ni ashadu an la ilaha illallah astaghfirullah Wa tiga kali. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu fa anna tiga kali ya karim. Itu disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ulama sepakat tuh. Zikir paling afdal ba'dal ba Quran fi Ramadan yang tadi kita baca. Yang terakhir, ketiga. Qiyamul lail, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Ini orang akhir zaman nih agak kurang sama bangun malam. Makanya dia tiap ketemu orang diceritain susah mulu itu. Dia belum ngomong orang tampang susahnya udah ditunjukin. Ente kalau sering ngomong susah sama orang, ente telepon nggak diangkat. Percaya mana? Ya? Ente sering ngomong susah nih sama orang, ente telepon siapa aja nggak bakal diangkat telepon ente. Tapi kalau ente tunjukkan ente orang bahagia, ente nggak ngeluh sama orang, ente telepon insya Allah diangkat sama orang. Paham nggak? Ini tiap telepon, aneh mau nyari utangan nih bisa nggak? Ya, ente besok telepon gak ada yang ngangkat temen makin banyak jauh dari ente mendingan bangun malam bener gak? kita emang belum kelasnya Imam Ahmad Imam Ahmad bin Hambal kenal ya? Imam Ahmad bin Hambal tau ya? Hah? kenal gak? Imam Ahmad astagfirullahaladzim gak kenal ente Imam Ahmad ini Imam Ahmad bin Hambal ya Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu taala anhu seorang tokoh madhab hafal sejuta hadis dengan sanatnya sampai ke Rasulullah SAW beliau bilang saya kalau tidur nggak megang apa-apa buat besok saya lebih suka dibanding megang sesuatu buat besok jadi bangun malamnya benar-benar coba deh ente ente coba sekarang ente punya duit berapa ente abisin nih malam coba deh wah nih malam nih ente bangun ente bisa nangis benar-benar coba coba ya nggak percaya ini itu coba nih malam Nih itu pulang nih itu kuras semua duit itu itu habisin kain semuanya ente bakalan nanti malam ente bangun nangis nangis ete, coba aja ente mau niru Imam Ahmad begitu Imam Ahmad yang bilang bukan saya tapi itu kelas Imam Ahmad ya kita belum di situ ya kelasnya kita malah kagak ada begitu bisa tidur ya kagak bisa gitu. Huh? Salatnya juga kagak husu. Yang ada sebagian kalau tauhidnya kurang, ingatnya ke, wah, Haji Pahmi nih ini Haji Pahmi dihubungin. Ya Salam. Allah nih, Subhanallah. Makanya kita nih, insyaAllah, mulai sekarang kita bangun malam. Saya tutup nih ceramah saya nih, yang tinggal 20 menit lagi. Ya Salam, Ya Salam. Ustaz Abdullah, ente kalau... <tuh>. jadwalin ceramah kasih tahu waktunya jangan dilepas begini kacau nih terakhir nih hadis satu hadis ya kulo Nabi saw alaikum bi kiamil lail fa inna da'bu salihin qablakum wa inna kiamil lail qurbatun ilallah wa manhatun anil ithm wa takfir lil syi'at wa matrabatun lil anil jasad sebaiknya kalian semua bangun malam ibadah malam tahajud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Orang-orang soleh sebelum kalian. Makanya kata ulama tidak dikatakan orang soleh kalau nggak bangun malam. Dan yang ketiga, bangun malam mendekatkan diri kalian kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala mencegah kalian dari perbuatan dosa. Mengampuni dosa-dosa kalian. Dan mencegah penyakit masuk ke badan. Dulu ada ada dokter masuk Islam itu namanya Hembing Kenal gak itu dulu? Ada dokter Hembing Menyelidiki apa? Jadi ternyata ilmu kesehatan itu ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang buat kesehatan jantung tuh bangun sepertiga malam terakhir buka mulut tutup mulut buka mulut tutup mulut dan itu Islam yang ngamalin baca Al Quran ada tarik nafas ada nahan nafas ada apa ada me, 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 apa, membuka mulut selebar-lebarnya. Kita baca Quran makhrajul huruf nih kalau nggak dibuka nih nggak bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kan dulu buka dulu. Insyaallah ya mudah-mudahan ya. Mulai ini malam insyaallah jangan cuman bangun cuman makan mie doang. Salat. Siapin waktu buat apa? Buat salat. Alhamdulillah kita sudah sudah sholat tadi ini ya kita jangan merasa udah hebat udah bisa istiqomah di masjid sini udah merasa udah hebat belum teman-teman kita yang lain saudara-saudara kita yang lain ada yang tahajudnya tuh 8 jam tuh hatamin Quran ya Ustaz ya ada ya yang tarawehnya 2 juz 3 juz makanya nanti insya Allah dah, tahun depan satu juz aja nih tarawehnya nih ya nggak enggak Insya Allah ya kuat semua ya Ya kuatlah, masa nggak kuat? Sediain dah kursi dah, yang udah uzur-uzur, sediain kursi nggak apa-apa duduk di kursi. Penting satu juz enak, mumpung pada Hufadul Quran semua yang jadi imamnya, kopi jahe ya deh sediain Habis itu dah. Jangan lupa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Kita doakan saudara-saudari kita yang udah pada almarhum almarhumah yang dulu sering istiqomah di masjid ini. diampunin dosa-dosanya, diterima amal solehnya dan pahala ini tetap diberikan kepada mereka insya Allah. Terutama Ami Abdul Qadir bin Askar, Allah mufirlahu arhamhu afi wa faanhu dan Rabbana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman la taj'al fi qulubina ghilla lil amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa bihamdik اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته